yang sedang memiliki proyek bersama aktor asal India yaitu Shahir Sheikh. Shahir Sheikh, dan ternyata kolaborasi mereka tersebut menuai banyak komentar dari para fans. Gimana tanggapannya? Beradu akting dengan artis asal India, Shahir Sheikh, tentu saja menjadi sebuah tantangan bagi lawan mainnya. Bukan hanya karena masalah akting saja, tapi juga saat harus menghadapi para penggemar Shahir di sosial media. Dan hal inilah yang kini sedang dihadapi oleh aktris cantik Nabila Syakib. Saat diharuskan berpasangan dengan Shahir, Nabila harus menerima beragam komentar dari para netizen. Ada yang pro dan ada yang kontra. Lalu bagaimana ya sikap Nabila menanggapi hal tersebut? Kalau pro dan kontra sih menurut aku pasti ada ya, sama siapapun itu kita partnerin dalam sebuah sinetron gitu. Cuman kan ya kembali lagi kita hanya mencoba untuk seprofesional mungkin gitu. Karena sesuai skenarionya itu sendiri. Ada yang pro, alhamdulillah ya, yang kontra ya, itu gak bisa dihindari juga sih sebenarnya. Tapi ya, kita cuma be professional aja sih. Bagi Nabila, acting yang ada di layar kaca hanyalah berdasarkan skrip. Dan ia tidak ingin kehidupan pribadinya ditentukan oleh skenario. Setiap manusia itu kan punya kehidupan pribadinya masing-masing. Dan kita ini dengan profesi saat ini, kan bisa dibilang ini acting. Semuanya itu on script. Jadi apapun itu yang ada di sinetron, ya itu adalah based on skenario, bukan kenyataan yang sebenarnya gitu loh. Jadi aku rasa sih seharusnya orang-orang bisa berpikir seperti itu sih. Palingan aku cuman baca beberapa di social media aku. So far sih yang aku baca kelihatannya positif ya responnya gitu. Dan sepertinya, memang media sosial memang sangat berpengaruh untuk kehidupan seseorang ya, good people. Untuk itu, kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Tuh, jadi semuanya hanya untuk kebutuhan syuting. Sesuai dengan profesinya sebagai seorang aktor berarti harus acting, ya kan? Tidak bisa dibentukkan kehidupan nyatanya dari skrip. Iya, dan kita lihat nanti ya, itu tadi kan lagi proses pembuatan ya. Nih. Seperti apa acting dari Nabila dan Shahir yang dua-duanya hidungnya mancung. Gitu ya hidungnya. Keren banget ya bisa gitu, hidung saya gimana? Hidungnya melesek ke dalam. Tapi udah, lupakan soal hidung itu. Nah.